Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan ya latihan kita Membaca dan menerjemahkan Tulisan bahasa Arab Yang tanpa harakat Dan kita sekarang akan Membahas ya latihan 2 susunan mudhof mudhaf ilaih ya mudhaf mudhaf ilaih ini pembahasannya dalam ilmu nahu ya di sini saya cuma ingin menyampaikan di sini mudhof itu ya harokat akhirnya itu sesuai dengan posisinya dalam kalimat ya karena ini dia belum dimasukkan ke dalam kalimat maka kita baca saja dia dalam keadaan marfu ya kalau mudhaf ilaih pasti majurur ya mudafilai majrur. Nah kan di sini mudaf kita baca saja dalam keadaan marfu dan susunan mudaf ilaih termasuk uh, susunan yang banyak ya dijumpai dalam tulisan tulisan bahasa Arab. Ya oleh karena itu hendaknya pembahasan ini ya kita pahami dengan baik. Kita baca ya dan terjemahkan. Abdullahi ya hamba Allah atau Abdullah kitabullahi kitab Allah. بيت الله رمح بيت الله رمح الله، رسول الله ثناء الله نصر الله بطلان الله. صلاة الصبح صلاة الصبح، صلاة الظهر صلاة الظهر، صلاة العصر صلاة عصر، صلاة المغرب صلاة المغرب، صلاة العشاء صلاة العشاء، ولد الأستاذ أنا أستاذ، ولد زيد أنقسي الزيد، باب البيت من رمح. babus saya roti pintu mobil Abdullahi Abdullah kitabullahi kitab Allah ya sengaja uh, saya ulang-ulang ya supaya kita terbiasa saja dalam membacanya karena ini juga Abdullah sering sering uh, dijumpai ya tulisan uh, sunan mudaf, mudaf ilaih Abdullah ini ya kitabullah juga Abdul Azizi Abdul Aziz kita buat tafsir kitab tafsir Baitullahi rumah Allah, baitun Nabi, rumah Nabi. باب السيارة بنت موبيل باب المسجد بنت مسجد باب الغرفة بنت كمر عذاب القبر عذاب قبر مدينة القرآن قطع القرآن كلام الله بركتان الله حافظ القرآن حفظ القرآن مفتاح الجنة كنت سرقة علم النحو علم النحو علم الصرف علم الصرف ولد الأستاذ أنا أستاذ ولد زيد anak si Zaid ya dan ini susun uh, mudhof ya mudhof kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat yaitu nanti harakat akhirnya sesuai dengan posisinya dalam kalimat seperti misalnya Abdullahi ya misalnya pada kalimat jaa Abdullahi dia berposisi sebagai fa'il marfu dhamma itu Abdullahi ya abda kita bacanya karena dia maf'ul bih mansub ya dengan fathah Salam tuh ala abdillahi. Aku telah memberi salam kepada Abdullah. Di situ kita baca abdi. Ya, majrur. Karena dia berposisi sebagai masbuk biharfil. Biharfil jar. Ya. Dan ini pembahasannya ada dalam ilmu nahu. Jadi memang ya untuk uh, melakukan latihan ini disarankan ya antum sudah selesai mempelajari kaidah dasar ilmu nahu ya minimal yang dasar dulu aja ya kaidah nahwu sharaf ya yang dasar-dasar setelah itu setelah selesai antum bisa ya berlatih menggunakan buku ini nah sekarang giliran antum ya membaca dan menerjemahkan tulisan yang tanpa harokat ya semangat berlatih wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali Latihan kita membaca tulisan Bahasa Arab yang tanpa harakat Dan kali ini kita akan membaca susunan Mubtada khabar Ya, susunan mubtada khabar ini membentuk jumlah ismiyah. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari ya dalam ilmu nahwu bahwasannya mubtada itu adalah isim ma'rifah ma yang marfu', ya, yang biasanya terletak di awal kalimat. Sedangkan khabar adalah segala sesuatu yang bisa menjadi pelengkap mubtada untuk membentuk kalimat sempurna. Ya, dan jika berupa isim, khabar ini biasanya adalah isim nakirah, ya. Kemudian mubtada khabar ini ya arabnya harus sama ya, sama-sama marfu, sama-sama rofa, ya arabnya. Ya, atau sama-sama marfu. Kemudian jenisnya juga sama ya, muzakkar muzakkar muannas muannas. Kemudian adatnya jumlahnya juga harus sama ya, mufrad mufrad, musana musana, jamak jamak ya seperti itu. Tapi di sini kita baca susunan mubtada khabar yang berupa isim mufrad ya. Kita baca Ar-rajulu nahifun Laki-laki itu kurus Al-mar'atu nahifatun Wanita itu kurus Alwaladu waladu jamilun Anak laki itu ganteng Albintu bintu jamilatun Anak wanita itu cantik Al-ummu sabiratun Ibu itu sabar Alabu abu sabirun Bapak itu sabar Al-ba'udatu Nyamuk itu kecil Al-filu kabirun Gajah itu besar Al-hajaru saqilun Batu itu berat Al-waraqu khafifun Kertas itu ringan Al-funduku ba'idun Hotel itu jauh Al-jami'atu ba'idatun Kampus itu jauh Al-hammamu Kamar mandi itu bersih Al-ghurfatu Kamar itu bersih al maidanu wasikhun lapangan itu kotor as saubu jadidun baju itu baru al jawalatu qadimatun motor itu jadul ya lama al fakihatu lazizatun, buah itu lezat al bustanu wasiun kebun itu luas as syajaratu kabiratun pohon itu besar az zahratu jamilatun bunga itu bagus At-ta'amu Makanan itu lezat Al-mautu koribun Kematian itu dekat Al-fakihatu lazizatun Buah itu lezat Ya, demikian cara membacanya Dan antum sambil membaca Sambil diingat-ingat kembali Ya, kaidahnya seperti di sini Ya, ar-rajulu nahifun misalnya Itu sama-sama muzakkar Ya, tapi kalau almar atau nahifatun bukan nahifun lagi karena kaidahnya mubtada khobar harus sama jenisnya. Jadi sambil dibaca sambil dirasakan atau sambil diingat-ingat ya kaidah yang sudah kita pelajari selama ini. Nah sekarang antum ya tugasnya adalah membaca bagian yang tanpa harokat antum baca dan terjemahkan. Ya lebih bagus lagi kalau antum belajarnya berdua. Nanti teman antum menyimak bacaan antum sambil dia melihat kepada tulisan yang berharokat dan sudah diterjemahkan. Jadi kalau nanti ada kesalahan bisa diingatkan. Demikian ya semangat berlatih. Wallahu alam disawab.